Saya akan memberikan informasi untuk kalian bagaimana cara mengubah file audio CD menjadi MP3 menggunakan Windows Media Player. Saya sudah memasukkan audio CD, kemudian akan terdeteksi lagunya dalam bentuk track ini, dan bagaimana mengkonvert atau mengubah file ekstensinya menjadi MP3. Pada Windows Media Player, di sini ada tab menu Organize, kemudian Security Option. Lalu di sini ada tab Rip Music. Nah, di sini ada rip settingnya dengan format pilihan. Di sini saya akan memilih MP3. Kemudian di sini ada kualitas audionya. Semakin kualitas bagus akan membesarkan file size-nya atau besaran file-nya semakin besar karena memberikan kualitas lebih baik. Saya cukup menggunakan paling kecil untuk size-nya agar file size-nya tidak terlalu besar. Kemudian saya klik apply, lalu OK. Kemudian dari keseluruhan ini ada kotak centangnya seperti ini, yang dimana yang kotak checklist ini atau tercentang ini adalah track-track atau lagu yang akan saya ubah menjadi MP3. Bila tidak semua track, cukup klik kotak di bagian centang ini sampai hilang ini, maka yang tercentang inilah yang akan diubah menjadi file MP3. Kita akan coba mencentang semuanya saja dan mengubahnya menjadi file MP3. Oke, di sini ada tab Rip CD. Kita akan klik Rip CD. Di sini di bagian Rip Status sedang melakukan pengubahan atau convert dari CD. Oke, sedikit lagi sudah selesai. Oke, sudah selesai. Kemudian penyimpanan hasil MP3 tadi ada di folder musik. Di sini ada Unknown Artist. Oke, inilah hasil convert tadi sudah menjadi file MP3 sudah menggunakan ekstensi MP3. Kemudian saya akan coba tes salah satu lagunya. Oke, hasilnya bagus suaranya. Saya melihat hasil size nya pun juga nggak terlalu besar, 2 MB saja. Oke, semua sudah bagus. Oke, sekian informasi bagi kalian yang ingin mengkonvert audio CD menjadi file MP3. Sekian dari saya, terima kasih.